Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi ini kali ini ada Pajero Sport ya teman-teman. Ini kendalanya mati di sigaretnya ya, api rokoknya ya teman-teman di sini. Ini nggak ada. Jadi ini ya teman-teman, ini udah aku cek bagian sini. Untuk springnya itu ada letaknya di sini ya teman-teman. Ini bagian di bawah setir ya teman-teman, di sini. Ini ada yang kosong ini, di sini ya teman-teman. Untuk skring api rokoknya ya teman-teman. Di itu, bisa diperhatiin teman-teman. Jadi itu putus tadinya, udah aku cabut. Aku mau ganti baru screennya teman-teman. Jadi ini di sini 15 ampere ya teman-teman. Screennya 15 ampere. Ini yang baru. Yang lama udah putus. Jadi kita pasang ke sini ya teman-teman. Itu ya urutannya. Itu ya. Oke, udah pasang ya teman-teman. Coba kita lihat ada api power enggak di situ ya. Di ACC. Bagus ya teman-teman. Oke. Jadi ini kita tes pasang api rokoknya teman-teman, untuk colokan casannya. Kita posisikan di ACC. Ini nyala ya teman-teman. Itu ya. Jadi itulah teman-teman, untuk teman-teman yang punya kendala api rokoknya nggak hidup ya teman-teman, atau untuk casannya teman-teman. Jadi kendalanya di situ ada skringnya di bawah setir ya teman-teman, letaknya itu di urutan nomor sini bawah ya, itu 15 ampere ya teman-teman. Oke, tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman. Kita sama-sama belajar. Semoga ini bermanfaat, bisa menjadi ladang pahala untuk kita bersama. Terima kasih sudah menonton. Salam belajar. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.